8 bulan jualan di sini, Bu. Iya. Omsetnya gimana, Bu, kira-kira, Bu, sejauh ini, Bu? Ya, gimana ya, semenjak ada pandemi ya, nggak tahu dibilang omsetnya bagaimana. Ya, pokoknya drastis sama sekali, nggak bisa lah. Drastis sama sekali, sama ya? Sama sekali, turun daripada kita tutup, nggak makan, kan. Bantuan pun nggak ada sama sekali? Kalau ada bantuan lah, kita bersyukur, Bang, alhamdulillah. Kita nggak ngeluh. Kita sudah bilang dari awal pandemi sampai sekarang, tahun berapa itu pandemi itu? Iya, iya, iya. 2000, tahun 2020 ya. Sampai sekarang pun belum ada. Belum ada? Belum. Ibu jualan apa aja, Bu, selain kopi-kopi ini, Bu? Ini kopi es. Kopi es. Ini aja yang dijual, nggak ada lagi. Nggak ada jajanan lagi gitu? Nggak ada. Nggak ada? Yang beli pun satu. Iya, iya, iya. Mau dibilang apa? Makanya kita mah, ya, kita mah nggak mau ini aja lah. Yang penting mah bisa dagang. Itu juga kadang-kadang kalau malam polisi dibarin. Iya. Satu PP. Nah, oh, jadi sering dikejar-kejar gitu? Dikejar mah enggak. Oh, enggak. Kadang-kadang kalau ada yang beli itu ya, agak rame dikit, bar. Kalau pedagang mah, ya kadang-kadang suruh tutup. Oh. Harapannya gimana nih, Bu? Harapan kita mah PPKM mah ya sudah lah, nggak usah diperpanjang, kasihan rakyat kecil gitu. Kalau ngontrak aja lah, saya kadang-kadang nggak kebayar apa gimana gitu kan. Ibu ngontrak sekarang? Saya ngontrak. Tapi ya alhamdulillah karena anak udah kerja satu kan, bisa kebantu. Ini kebantu sedikit lah ya, Bu, ya. Oh, iya. Ini buat makan sehari-hari aja. Suami aja lagi di rumah kan. Ini Ibu kerja dagang setiap hari? Setiap hari. Pulang malam, pagi, pulang malam. Dari jam berapa, Bu, mulai? Dari jam 9, pulang jam 11, kadang 12, jam 12. Bagus malam? Iya. Oh, aduh.